dekat dia Gita Stocera. So Wani hari ni ada, lepas ni ada interview dekat radio tapi terlupa bawa Gita. Jadi lepas ni Wani nak minta Mr. Love bagi Gita kat Wani. So jom Kak Wani pilih Gita. Cucuk kat iPhone ke Samsung ke, record terus. Suara dia best. Kita boleh edit suara tu? Dia bukan, dia dia punya suara dia naikkan taraf suara tu. Sebab dia condenser mic. Memang jelas lah. Senang je guna, cucuk-cucuk je. Kita record nanya-nanya je. Mic perlu sebab kalau tidak kita gunakan mic handphone kan. Mic handphone dia kecil. Ini sebab
ni untuk yang untuk recording yang bersahaja lah, macam bukan profesional sangat lah. Ha, macam ni. Rumah. Memang jelas agak best. Kalau ni beli ni boleh kurang tak? Mana tu? Sana. Benda tu. Boleh kurang tak? Boleh. Tanya dia dulu. Oh, boleh. Kalau nak belajar, pergi masuk YouTube tengok ya cara dia pakai. Ah, senang aja dia pakai. Sorry, Abang Rambat. Gari, Abang. Tak apa. So, kita ada Tesha Gegar lah ni. Jom. Eh, lewat ni. So, Wani yang ambil kita. Lagi jodoh pertemuan, syukur atas hadrat ilahi. Bertemu berpisah, hari berganti pagi. Rezeki ada yang lebih, itu kita nak cari. Ingat dan mengingati sesama insan. Kalau lama tak jumpa, man, how you been, son? Dan belas ihsan, saling mengerti. Buat apapun, pertamakan muli pekerti. Bererti, lagi baik kita memberi. Kerana itu yang akan buat hidup bererti. Mengejar dunia, pasti takkan adanya henti. Jauhkan dari sifat cemburu, api dan dengki. Dan belas ihsan, saling mengerti. Buat apapun, pertamakan budi pekerti. Bererti, lagi baik kita memberi. Kerana itu yang akan buat hidup bererti. Mengejar dunia, pasti takkan adanya henti. Jauhkan dari sifat cemburu, api dan dengki. Alhamdulillah. Segala puji baginya, segala puji baginya.